I want a highway to hell, yeah! Yeah! Inilah dia, persekutuan duniawi anak band. Dua merchandise dari BNTH dan ACDC, dan dua anak lebih baik. Ini lisensi dari Rock Off. Jadi Rock Off itu menjual merchandise buat orang dagang lagi, bukan kayak buat lo beli satuan, bukan. Jadi mereka tuh bahasa kerennya grosiran. Jadi mereka jual buat orang dagang lagi lah, pokoknya yang pasti berlisensi resmi. Dia udah termasuk official sih dari band-band yang lain lah. Nih, jadi ini nih websitenya nih, Rock Off. Nih, mereka bermarkas di UK. Coba aja website ini. Website yang jadi lu kalau mau lihat harganya, lu bikin akun dulu. Akunnya ya akun bisnis, karena mereka menjual untuk partai besar, untuk orang-orang, untuk toko atau toko perorangan gitu, bukan available for distributor. Bukan band doang, ada juga merchandise kartun, film, ada juga masa lupuan aja dunia gitu. Nih, Suicide Squad. Waduh, bau surga dunia. Apa nih? Gua kira stiker, invoice. Ini dia, kita buka yang ACDC-nya dulu. Boom, gila ACDC. We in rock we trust. Gila. Gitarnya Asleyong, apa tuh nama gitarisnya? Favorit gua mah itu gitaris main rock. Tag-nya ini Anvil. Nih. Enggak tahu tipenya apa nih. Tipenya kayaknya apa ya? Tearway. Di bawahnya ada tulisan Gildan. Anvil rupanya masih anakannya Gildan, berarti kalau di bawahnya Gildan tulisan. Sama kayak yang gua unboxing kemarin, The Story So Far itu, yang tag Comfort Color itu di bawah. Ini tagnya gue baru sadar pas gue udah cuci tuh, gue lihat lagi kan tagnya, ternyata ada Gildan juga. Wah, berarti masih anak-anak itu, dan berarti Gildan ini memang raksasa besar buat ini tuh blank t-shirt di blank t-shirt. Jadi mereka nih kayak apa namanya, numpang bikin bahan, tapi brandnya mereka bikin brand sendiri, kurasa kayak gitu. Ya ini yang pasti ya build up lah. Ini bahannya sama kayak Gildan Soft Style, agak tipis lah. Ini size XL, semuanya size XL, yang BNTH juga size XL. Karena gua suka oversize, ya suka yang ngetat-ngetat kayak cewek-cewek kalem. Ketat-ketat. Yang BNTH ini tag-nya Gildan. Gildan ini baru, Gildan Soft Style size XL. Ini yang Wonderful Life. Mantap, ini vokalisnya. Vokalis apa gitu, gitarisnya nih. Gak terlalu ngikutin gua bandnya, Cradle of Filth.
Untuk sablonnya dua ini menggunakan plastisol, kayaknya plastisol ya. Enggak, yang ini kayaknya campuran. Yang AC/DC-nya discharging kayaknya. Tapi agak discharging tuh pas gua agak halus dia. Ini nyerap ke kain juga sih sablonnya, cuman agak kasar dia. Nah, kalau yang ini kayaknya memang plastisol ini. Yang BMTH-nya agak kasar, agak nimbul sablonnya. Yaudah, mungkin itu saja dari saya. Unboxing merchandise Kud ini. Jangan lupa di kayaknya salah. Jangan lupa di subscribe. Kalau nggak subscribe, kalian nonton video gua haram. Hukumnya haram. Sama kayak kalian lihat story orang tapi nggak follow, itu juga haram.